guys, jangan lupa ya dukung channel abang gue, channel Bang Toing. Kasian dia, udah jelek, hitam, bulat, pengangguran, jomblo lagi. Pokoknya sublek ya, like, share ya guys. Oke, bye. Ayo Ki, petir Ki. Buset dah Aki-Aki, bener-bener ngeledek ini Aki-Aki. Yah dahlah, udah habis lagi aja model. Belum juga sejam main debur saja, malah udah kagak ada model lagi gua. Bagaimana ini ngotakinnya? Malah udah mulai gacor lagi Zeus. Gue yakin banget JP nih kalau gue depoin lagi. Ing, anterin gue nyetir motor ayo. Pucuk dicinta, duer pun tiba. Pas banget wer, gue mau ke bank ini. Sini sekalian gue setorin wer. Lah, tumben lu banget. Wah, gue curiga ini, ada gerhana apa ini? Yaelah kapan lagi wer, gue bisa nolongin lu. Lagian kan sekalian wer. Ntar duit setoran motor gue lu pake lagi buat depo. Yaelah wer, kagak berkah depo pake duit boleh nipu. Au ing, main judi emang ada berkahnya? Kagak ada wer, gue sih mengharap pahalanya aja nolongin lu. Kagak perlu imbalan apapun gue wer. Iya juga sih, lu emang kagak ada duanya ing. Yaudah nih ing, duitnya gue nyetor 3 bulan ya, 4,5 juta. Oke siap wer. Yaudah gue balik dulu ing. Yaudah hati-hati kawanku. Sorry wer, duit lu gue pakai dulu ini buat depo. Ntar kalau gue maxwin, gue ganti double. Ayo Ki, petir Ki. Buju bune kagak mau mampus apa Aki-Aki. Pesel banget gue. Udah gue bila-bilain buat depo, masih ngeselin aja Aki-Aki. Awas lu pembalasan gue lu. Ampun dah gue, udah habis lagi aja modal lah. Pokoknya gue kudu menaklukkan Zeus kalau begini caranya mah. Eh nyari modal kemana lagi ini ya? Bener-bener dikasih jalan gue, mayan 2 juta. Sorry ya mang, kambing lu gue umbiat dulu nih. Kalau maksin gue ganti jadi bison. Mang, jual kambing mang. Lah, kambing boleh mana lu ing? Lah boleh ternak mang, masa nyolong? Lah, setahu gua lu, ternak komang-komang doang ing. Selain ternak komang-komang, saya juga ternak kambing mang. Lu mau jual berapa? 4 juta mang. Buset dah, mahal amat. Yang bener lu ing, kambing kurus banget tinggal tulang doang, dijual 4 juta. Jangan lihat dari luarnya mang, tapi hatinya mang. Buset, dikira gua comat kali. Ini kambing bukan kambing sembarangan mang. Dia punya kelebihan, mang. Emang apaan kelebihannya, ing? Dia bisa disuruh nyeduh kopi, bisa beli beras ke warung, bisa pijet, urut. Ada lagi yang paling spesial, mang. Apaan tuh? Dia bisa korupsi, mang, tapi kagak ketahuan. Waduh, canggih juga nih kambingnya. Yaudah, gue bayar cash nih, ing. Oke, terima kasih. Oh iya, mang. Kalau misalnya dia korupsi terus ketahuan, suruh minta maaf aja, mang. Udah selesai urusan. Siap, ing. Yaudah, saya pulang dulu, mang. Takut kehabisan petir, ono. Eng, lo ngeliat kambing gua apa? Lah kagak mang. Eh, kemana ya tuh kambing? Tadi katanya mau ke tempat bini mudanya, tapi sampai sekarang kagak balik-balik. Buset, kambing pakai punya bini muda juga. Jangan-jangan nyari bini lagi mang tuh kambing. Cuek banget tuh kambing, kagak tanggung jawabnya sekali. Bininya main tinggal-tinggal aja, mana anaknya masih nete. Aduh, tega banget deh tuh kambing. Namanya juga like boy mang, kagak cukup satu mang. Bukan apa ing, dia yang kawin, gua yang ngempanin anak sama bininya. Yaudah gua pulang dulu ing. Kalau ketemu kambing gua, bilangin ya bininya minta jatah. Ya udah mang, ntar saya bilangin deh kalau ketemu. Ngadi-ngadi aja ada kambing, pakai punya bini tua, bini muda. Gua aja belum punya bini nih. Ih lo kalah lagi nih gua. Ayo Ki, petir Ki. Udah pecah semua, ini kagak mau dikasih petir. Woi, sambil geledek bener dah Aki-Aki. Jadi udah gua mutilasi nih Aki-Aki. Yah, dahlah, burus lagi aja model gua. Udah 3 kali depo, agak menang-menang juga. Malahan duit aduer sama kambing emang gua. Udah jadi korban buat depo. Aduh, kalau ketahuan bisa-bisa dipecat gua jadi saudara nih. Toeng, duit gua lu kemanain, medet. Bener-bener dah lu, tega banget. Gara-gara lu motor gua ditarik leasing. Iya, wer, sorry, wer. Gua hilaf, wer. Gara-gara membayangkan maksin, wer. Ampun, deh gua. Terus gimana ini motor gua, ing? Motor gua tua-tuanya buat nganterin mak gua belanja sayuran. Sementara, lu gendong aja dulu nyaluer ke pasar. Buset dah, dikira gua Mbak Surip kali, tak gendong kemana-mana. Taeng, kebangetan badal lu.
kambing gua lu jual sampai bininya minta cerain agar dinafkahin 3 bulan. Lah, kok lo tahu, Mang? No, Mang Siman ngomong sama gua kalau lu jual kambing lakian sama dia. Pas gua kenalin, bener itu kambing gua. Iya, Mang. Maafin, Mang. Kagak sengaja gua, Mang. Gak ada kata maaf bagimu, maling. Yah, dialah gara-gara selot sengsara gua. Maksudnya kagak banyak iya.